anniversary shopping akhir bulan. Tadaa. Ya tadi di dalam otakku tuh udah banyak gitu mau beli barang, tapi kalau udah sampai sini udah kayak ngeblank gitu, bingung mobil. Oh, tiba-tiba sampai sini aku ngeblank. Mana yang bagus saya nggak tahu, Vi, jujur aja ngomong. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini kalian bakal nemenin aku buat grocery shopping akhir bulan. Tadaa. Jadi guys, aku udah lama banget gak bikin konten ini. Aku juga bingung sih aku mau belanja apa, tapi kayaknya banyak yang mau belanjain. Atau daripada banyak omong, kita langsung berangkat guys. Karena kira-kira aku habis berapa puluh juta. Enggak ya, gak sampai berapa puluh juta, cuman let's go. Besok mau ambil ini guys, mau beli. Mari kita membeli, ini buat mbak aku di rumah. Kita cari-cari deh, apa yang bisa dibeli. Cih, apukatnya gede banget, Cih. What? Gede banget. Buah yang bisa dimakan ini loh. Kulitnya nggak tahu bisa nih? Dimakan kulitnya iya ini cara makannya sama kulit kulitnya nggak tahu sih kalau kecil atau enggak. Besok mau beli apa ya? Ya tadi di dalam otakku tuh udah banyak gitu mau beli barang, tapi kalau udah sampai sini udah kayak ngeblank gitu, bingung mobil. Cie, beli apa ya? Cie, kok tiba-tiba sampai sini aku ngeblank? Ini aku beli kebutuhan rumah, sekalian beli camilan-camilan juga sih, guys. Aku lagi suka makanan bayi guys, kita ke sini. Makanan bayi yang sasetan tapi nggak ada. Nggak ada yang sasetan. Ah. Salah tempat. Lagi lihat-lihat sih guys. Mimi. Melihat Mimi. Susu skim mana, Ce? Skim itu yang mana ya? Misalnya skim. Ini low fat sih. Nggak mau, aku mau skim. Krim tuh apa? Coba yang kecil-kecil ada nggak? Itu skim nggak sih, Greenfield? Kenapa? Greenfield-nya? Lainnya. Low fat. Itu tuh skim. Yang bawah. Kok banyak sih? Nggak mau yang banyak. Ini tuh... ...80 kalori, kalori per sajian, 250 ml. Oke. Aku lagi diet sih, jadi kayak lagi menjaga. Kita beli apa ya, guys, ya? Kita beliin mbak-mbak sirup kali ya, biar mereka bisa bikin sirup. Strawberry kali ya? Ya.
Ini beliin buat Monde. Ini aku udah ambil gak sih? Beda ya? Ada yang besarnya gak ini? Ada yang besarnya gak sih? Biasanya bukan ada yang kotak gede gitu. Oh ada nih. Nih. Masih. Kita beliin mbak-mbak ini guys. Kemarin aku belum ngasih hadiah tahun baru. Ya. Oh Astar mending tak tukar sih. Tolong boleh. Maafkan aku. Iya. Beli apa lagi kita? Aku mau beli lemon. Buah apa ya? Mau beliin roti itu loh. Wih, 100 kalori loh, C. Satu slice. Rp120, C. Wah. C, ini enak kali ya buat nyamil ya? Ini apa ini? Apa yang badan apa yang coklat? Apa yang penting? Mending mana ya? Wah ini yang bisa dimakan itu kan Zvi, terus gak sih? Ini sih, Mas, ini makannya gimana ya? Cara makannya gimana ini? Langsung dimakan. Sama kulitnya? Biasa bisa. Oh ya, makasih. Sama kulit ya? Apa keju? Keju, keju. Cek, ada yang plain nggak sih, Cek? Kayak yogurtnya plain banget gitu loh. 80 kalori. Gulanya gede juga sih, kan ya? Ini plain. 80 kalori. 70 kalori, gula 3 gram. Ya, oke lah. Coba satu aja tuh. Ini plain. Orang pasti bingung gak sih ngeliat aku shopping kayak dihitungi kalorinya piro. Wes. Ini aja guys ya. Unicorn. Selain masa unicorn mereka dibeliin? Neapolitan aja ini. Yang mana yang bagus saya nggak tahu, Vi jujur aja ngomong. Dah, mari kita timbang. Jadi guys sudah selesai, kita langsung ke kasir.
ada karton nggak ya, Kak? Kartonnya di box biru, Kak. Self service. Berarti beli dulu di situ apa? Bukan beli gratis sih. Guys, ini udah selesai. Tadi totalnya 600 ribu lebih ya, atau berapa ya? 680 or berapa gitu. So ya, yeah, guys. Kita langsung ke mobil. Ini soalnya udah gak boleh pakai plastik lagi. Kita langsung ke mobil dan langsung balik. So ya, yeah. Thank you guys udah ngikutin grocery shopping aku kali ini. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. See you guys. Bye-bye.